Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, kaya akan potensi dari para pemudanya. Bahkan, bangsa ini merdeka karena hasil cucuran keringat, linangan air mata, dan genangan darah para pemuda di medan perang. Sering kita mendengar sebuah ungkapan, pemuda harapan bangsa, pemuda kuntu melati. Sebuah ungkapan yang nyaman didengar dan mudah diucapkan, tetapi pembuktiannya lah yang patut dipertanyakan. Apakah ungkapan ini hanya buah mulut pemanis kata? Atau hanya untaian kata-kata mutiara? Atau memang suatu amanah yang harus kita bersihkan ke alam yang nyata? Semua itu jawabannya berada di pundak kita, wahai generasi muda. Masa depan bangsa, masa depan agama, bahkan masa depan umat pun semua berada di tangan kita. Oleh karena itu, janganlah kita bertanya, apa yang telah disumbangkan negara kepada kita? Apa yang telah disumbangkan agama kepada kita? Akan tetapi, yang harus kita pertanyakan adalah apa yang telah kita sumbangkan untuk negara, dan apa pula yang telah kita sumbangkan untuk agama. Pemudalah yang melambangkan keberanian yang tak pernah luntur. Pemudalah yang melambangkan kekuatan yang tak pernah hancur. Karena mereka memainkan peranan yang begitu jitu dan mempunyai potensi serta energi yang sangat besar dan dapat dibanggakan. Wahai generasi muda, harapan bangsa dan agama. Marilah kita sadari akan pentingnya peranan pemuda dalam menggapai cita-cita bangsa kita untuk masa depan yang cerah. Pemuda bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Pemuda tidak untuk saling menjatuhkan, tetapi untuk saling mempersatukan. Mari, wujudkan cita-cita masa depan. Ayo, bangkit dan satukan tujuan. Yakin, Indonesia bisa.